Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama keluarga. Amin ya. Kali ini tanggal 8 Juli 2023, kalian Mbak Unul ajak jalan-jalan untuk mengikuti acara reunian kedua dulur Isun IPA Papat SMPP tahun 82 Banyuwangi yang kali ini diadakan di Surabaya, yaitu di Jalan Gayung Kebun Sari Timur nomor 45 di Angkringan De Kozi. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya kami bisa bertemu kembali dengan mengumpulkan saudara yang berserak selama bertahun-tahun, yang sama-sama sekolah di SMPP Negeri Banyuwangi, lulusan tahun 1982. Sekarang sudah bertemu kembali dengan mengadakan reuni yang pertama di Hotel Tribi 5 tahun yang lalu. Banyak dari saudara-saudara kami yang berserak ini sudah banyak menjadi orang-orang besar dan sukses. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jombang, Jember, dan tentu saja Banyuwangi, kota kelahiran tercinta. Kami hanya reunian teman dan saudara atau dulur saklawasi hanya berjumlah kurang lebih 24 orang. Tapi kali ini yang bisa hadir 17 orang. Dan kami sangat senang dan bersyukur karena masih diberi umur panjang dan kesempatan untuk bertemu lagi di sini, di Surabaya. Dan pasangan Bapak Hengki dan Ibu Dr. Lili Andriani sedang memberikan sambutan sebagai tuan rumah kali ini. Dekatkan. Bisa enggak? Kipli enggak? Tetot enggak? Apa ya? Bisa normal kembali, tapi ya saya harapkan teman-teman juga gitu. Resepnya apa? Jadi, kok enggak bisa pepet? Saya itu apa? Salahnya apa? Terlalu mengikuti kesenangan. Jadi habis olahraga tiap minggu itu makan kambing, gulai, makan sate. Itu enggak saya karena waktu apa? Waktu SMA, abad di SMP. Kok enak ya orang-orang itu makan sate, makan gulai itu kok enak gitu. Saya itu kan jadi begitu sudah kerja sendiri, saya kerja sendiri, saya makan sebetulnya, ketemu sate ya makan sate, ketemu durian makan durian, ketemu apa saja mak saya makan. Sama yang atas itu diperingatkan, walaupun kita itu punya uang, jangan apa, jangan sesukanya gitu, makan itu seyogyanya saja. Jadi saya juga saya suka makan itu kebetulan. Hadir ya acara reuni ini, nanti malam saya ada undangan perkawinan teman saya, anaknya menikah. Jadi paling tidak saya minta izin dulu ya, saya yang bolo pendem ini saya lebih suka makan bolo pendem daripada lebih aman. Ya, itu makanan dari desa, tapi ya. Cucu-cucu ini yuk, sini-sini. Pating gak mau dewe. Biuntung. Waketing. Apa, Pak? Hebat.
Terima kasih Dr. Lili Andriani dan Bapak Hengki sebagai tuan rumah yang mau menerima kehadiran kami, yaitu dulur-dulur Isun IPA Papat SMPP Negeri 82 Banyuwangi untuk menyelenggarakan kemeriahan acara Temu Kangen yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan panjenengan berdua dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia dari Bapak Heru Wahyudi, kawan yang paling aktif untuk mengoprak-oprak istilahnya supaya kami bisa bertemu lagi ini dan terus menyambung silaturahmi atau seduluran saklawase bersaudara selamanya, dan sekaligus memberikan tanda tali asih buat saudara kami yang menerima ujian dengan sakit, kesusahan, dan lain sebagainya. Dalam acara kali ini juga ada disediakan yaitu hiburan elektron dan seorang penyanyi muda. Ternyata tingkah kami seperti masih masa-masa di SMA dulu. Lupa kalau di rumah sudah ada anak cucu yang kami sayangi. Acara yang ketiga adalah laporan panitia. Ini langsung saya rangkum. Terima kasih teman-teman dulur IPA 4 SMPP 82 yang kami banggakan pada hari ini bisa hadir. Buat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini masih bisa mendatangi reuni kedua ini yang jeda waktunya ini 5 tahun. Yang pertama itu tahun 2014 pelaksanaan di Banyuwangi, tepatnya di Jepi. Pada waktu reuni pertama dan reuni kedua jumlahnya kurang lebih 17-an. Syukur Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesehatan dan bisa mengalami. Ini kita bisa menyisihkan dari acara itu untuk masukkan ditujukan Banyuwangi. Oke, makasih. Soalnya kebetulan Edi mau dari Bali, dari Banyuwangi. Makasih. Garut sempu. Thank you.
Berikutnya ada acara-acara seperti tukar kado dan game, yaitu tebak kata dan mencocokkan nama desa-desa di Banyuwangi. Di sini keseruannya dapat banget, persis suasananya masih sama seperti masa-masa di SMA. Waktu itu 31 tahun yang lalu, cuma bedanya dulu kami-kami ini masih muda, cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh. Sedangkan sekarang lebih matang, dewasa dan menuju tua. Dan tentu saja tidak secantik dan seganteng dulu lagi, karena semuanya sudah berkurang, baik itu fisik, psikis dan penampilan. Tapi kalau soal ide, semangat, pengalaman jangan ditanya. Pendeknya semuanya masih sama seperti yang dulu, karena kita sudah kenyang dengan asam garam kehidupan. Ting siap, ting. Mira, jadi. Oh, baik. Mira, jadi. Apa jadi? Apa lagi ada lagi? Tidak buruk ini. Tidak buruk. Tidak. Tidak. Nomor ini. Lagi mau nanti. Jeruk makan jeruk dikembalikan. Tidak. Tunggu, awakmu menjumpu. Heru, ayo Heru turun lagi. Endang yuk. Aku kan sudah suka ya. Ayo, biar aku lagi. Iya lah. Kesit lah, gak sampai lagi. 18. Jong. Bismillahirrahmanirrahim. Selek dong. Enggak. Nah, kan coba. Sudah saya.
Ayo, coba. Demikian tadi keseruan dan kemeriahan acara Temu Kangen atau reuni kedua Dulur Isun IPA Papat SMPP Negeri 82 Banyuwangi yang diselenggarakan di Surabaya, tepatnya di Dekosi Angkringan,
Jalan Gayung Kebon Sari Timur 45 Surabaya, yang kebetulan juga milik dari Ibu Dr. Lili Andriani dan Bapak Hengki Wibowo sekeluarga. Kami teman-teman dulur Isun IPA 4 82 SMPP Negeri Banyuwangi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala fasilitas tempat acara dan penginapan buat teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Selanjutnya sudah disepakati juga untuk reuni yang ketiga insya Allah akan dilaksanakan di Jogja. Semoga acara di Jogja kami bisa hadir dan masih diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah terus nonton video ini sampai selesai. Semoga segala kebaikan kalian Sobi YouTube-ku bisa dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Dan acara kami tutup dengan menyanyikan lagu kemesraan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma